Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera ya. Buat para pemirsa Pangadang Official, salam sehat selalu dimanapun kalian berada ya teman-teman ya. Hari ini izinkan kembali melaporkan dari Pulau LS Bogor, Jalan Raya Kayu Manis. Tepat di hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 ya. Saya menginformasikan seputar keberangkatan dari Pulau LS Bogor hari ini. Seperti biasa ya teman-teman ya. Hari ini yang akan diberangkatkan itu ALS 083. Cincunya Pak Dame ya teman-teman ya. Dan nanti akan diberangkatkan kurang lebih sekitar jam 2 siang ya teman-teman ya. Saat ini waktu baru jam 13 kurang 10 menit ya. Ada 2 unit ya busnya sekarang ya. Yang satu ALS 103 Pelor Bogor, atau julukannya Labasta ya teman-teman ya. Dan untuk yang masuk hari ini ke Pulau Bogor, informasinya mudah-mudahan tidak meleset ya teman-teman ya, ALS 333 legendaris Bogor, jadi biar informasinya komplit. Karena kemarin itu ada satu orang yang suka selalu komentar di kolom komentar kita, selalu menanyakan jam berapa yang tiba, jam berapa yang masuk. Jadi saya juga mau sekalian mengklarifikasi ya teman-teman ya. Buat abang yang selalu komentar di kolom komentar, yang selalu menanyakan kenapa bukan nomor ini yang berangkat, terus ALS yang tiba nomor berapa, julukannya berapa. Bang, terima kasih ya bang udah selalu komentar di kolom komentar saya ya. Tapi terus terang gak semua bus itu ada julukannya. Gak semua. Jadi paling kita hanya menyebutkan nomor pintu ya bang ya. Nah kalau untuk alasan, misal contoh hari ini yang berangkat nomor sekian, terus dia nggak bisa, alasannya kenapa itu tidak selalu harus bisa saya informasikan, karena saya juga ada keterbatasan dalam memberikan informasi ya bang ya. Jadi saya rasa juga abang bisa mengerti lah, karena dari komentar abang, dari pertanyaan-pertanyaan abang, abang sebenarnya sudah hafal dengan kondisional di Pulau LS Bogor. Jadi abang sebenarnya menanyakan hal yang abang udah tahu. Kayaknya kurang ya, kurang etis ya bang ya, kurang etis. Jadi saya memberikan informasi ini, memberikan liputan ini untuk teman-teman semua, hanya untuk tambahan informasi dan sekaligus hiburan ya. Oke ya teman-teman ya, di sini saya lanjutkan lagi informasi dari Pulau LS Bogor. Di ruang tunggu sudah ada beberapa penumpang ya yang sudah menunggu ya. Sudah ada beberapa yang datang ya. Jadi itu sedikit curhatan saya ya teman-teman ya, dari kolom komentar ya kemarin ya. Abang nyuruh si Hasan, abang yang kusut. Aduh. Ini Bang Darwis teman-teman, abangnya si Don Juan. Oke siap bang. Oke ALS ya. Ini ALS nya nih teman-teman nih. Ah. Sehu. Oke ya. Makasih bang. Oke, suasana di ruang tunggu sudah mulai ada penumpang ya teman-teman ya. Oke, ALS 083 ini salah satu bus yang ciamik ya di Pulau LS Bogor teman-teman ya. Kebetulan krunya juga apik-apik semua. Dan cincu bus ini Pak Dame ya teman-teman ya. Saya udah pernah liput interiornya ya teman-teman, paling hanya untuk sekedar melihat sekilas saja ya dari depan ya. Busnya banyak bonekanya teman-teman ya. Ini biasanya selera para wanita-wanita ya. Busnya juga wangi, sudah dibersihkan. Karena kru dari 083 ini selama saya meliput di Pulau LS Bogor, mereka selalu apik ya teman-teman ya. Begitu mobil tiba, mereka langsung beres-beres.
Ya, ini ada nomor telepon juga jika teman-teman ingin bepergian ke Pulau Sumatera dan sebaliknya ke Pulau Jawa. Ini nomor telepon ALS 083 ya, teman-teman ya. ALS 083, nomor HP-nya 0812-2634-3948 ya, teman-teman ya. Busnya Ciamik ya, teman-teman ya. Rapih. Oke ya, teman-teman, sekian dulu liputan interiornya. Kita turun dulu karena busnya belum dinyalakan, panas. Ini ya tampilan eksterior ALS 083 ya, teman-teman ya. Ke tampak depan. Ini tampak sampingnya ya. Keren ya, teman-teman ya. Untuk informasi cuaca di Bogor hari ini panas ya, panasnya lumayan terik teman-teman. Oke, nanti kita lanjut di jam keberangkatan ya teman-teman ya, tetap stay tune di Pangadang Official.